Cek, 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 mantap. Hello semua, kembali lagi dengan aku Fadil dan kali ini kita berada di Imocraft Season 5 episode ke-18 dari Survival Vanilla Imocraft Season 5. Let's go! Oke, teman-teman semua, selamat datang di Imocraft kembali. Dan kali ini kita berada di End ya. Di End dan di ini Enderman Farm tentunya. Dan di sini itu aku sedang mencari XP. Kenapa? Karena aku habis mati. Dan sekaligus aku membenarkan beberapa barangku dan juga mengupgrade Elytra, kita beri mending dan juga unbreaking untuk kita jual di shop. Ya, banyak dari kalian yang protes. Kenapa shopnya nggak diisi padahal perusak harga gitu kan. Waduh. Emang ya. Dan ya, sekarang kita harus menuju ke base terlebih dahulu. Dan sekarang sudah 100 FPS. Wih, mantap enggak tuh? Udah 100 FPS gitu. Aman udah. Nah, di sini kita bakalan terbang dulu menuju ke base kita ya, teman-teman. Dan ngomong-ngomong ini sepi banget sumpah itu AFK semua orang-orang. Dan makanan kita sekarang golden apple. Wih, keren gak tuh? Ya, gue udah trauma mati lagi dah. Oke, jadi mati kita itu udah 100 di sini kalau kalian lihat di number of dead. Ntar number of dead itu ada di area di sini. Number of dead itu 101. Ya, kemarin terakhir 100 habis itu meninggal lagi gitu kan. Nah, jadi sekarang itu aku mau menaruh elitraku dulu di sono untuk dijual, tapi bentar. Untuk elitra itu aku harus kasih yang namanya firework juga, teman-teman. Jadi nanti kita bakalan kasih firework juga di jualannya. Jadi nanti kita bakalan jual seharga di bawah Bang Dian gitu kan. Kenapa di bawah Bang Dian? Karena biar laku. Karena kan perusak pasar gitu kan, perusak harga gitu. Jadi kita harus lebih murah dari yang lain gitu loh. Nah, kita bakal menuju ke helper. Nice. Oke, teman-teman semua, kita sudah sampai di sini di helper. Dan kalau kalian lihat di ini, di shopku sudah aku rubah lagi atasnya menjadi lebih gak jelas. Ya biasa ciri khasku ya. Aduh, dondong apanya FPS-nya. Oke, jadi seperti ini aja dulu untuk sementara waktu karena ini belum selesai juga. Seharusnya itu ada ke depannya sedikit. Cuman ini nggak cukup teman-teman lahannya, jadi ya udahlah, biarkan saja gitu kan. Nah, di sini aku mau taruh di sini aja dulu untuk elitranya. Kita taruh seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini dan seperti ini, dan sekelilingnya kita kasih firework yang tiga, yang duration 3. Nah, kita bagi 3 aja teman-teman. Bagi 4, bagi 3 gimana sih? Gimana sih baginya? Enggak bisa ya? Oke, gini teman-teman. Waduh. Jadi seperti ini. Nah, kayak gini, dan satu lagi sebelah sini, teman-teman. Seperti ini. Nah, kita bakalan jual. Bentar, gue bakalan cek dulu di shopnya Bang Dian. Berapakah dia jual Elytra? Apakah masih 40 diamond atau sudah turun? Mana shopnya? Oh, ini dia. Gak kelihatan dong. Wah, parah emang. Oke, baru untuk restock. Bentar, kita lihat. 40 dime, 4 ne atau 4 netherite. Jadi 10 dime dia di apa namanya? Di banyak banget dia. Wah, wah, kita harus turunkan harga. Jadi kita bakalan jual Elytra ini dengan harga 30 dime atau 3 netherite. Gimana teman-teman? Bagus gak tuh? Bagus lah. Masa nggak bagus? Dan aku belum siapin tulisannya dan aku nggak bawa say ain sama sekali. Ya, gak ada. Jadi kita harus kembali dulu ke rumah. Dan ini pickaxe gue mana dah? Malah dibuang. Astaga. Oke, jadi kita ambil dulu pickaxe-nya. Nah, pickaxe-nya. Itu yang penting keisi dulu yang itu teman-teman, satu itu, nanti untuk yang lainnya nanti dulu. Dan sekarang udah keisi, dan shopnya itu kalau dilihat dari area sini, ntar, nah seperti itu teman-teman, seperti ini pokoknya, nggak terlalu, ngelag dong, kenapa ini woi, kenapa tiba-tiba ngelag-ngelag gitu, ya nggak tahu lah, tapi kembali lagi ke 60 fps aman. Oke, jadi sekarang kita harus kembali lagi ke base, tapi di base kita bakalan nunjukin ke kalian beberapa hal yang diupdate di base.
tentunya itu kita kemana dah? Aku lupa nih jalannya. Weh. Ya jadi rencananya itu aku mau ngasih Angga hadiah karena dia sudah memberikan gue hadiah juga yang lumayan, wah banyak itu sumpah dah. Itu banyak itu, nggak sedikit loh itu. Kita bakalan coba untuk memindahkan dulu ini salkernya, isi salkernya gitu kan. Oke, teman-teman semua. Jadi di sini aku sudah berada di Nether dan hadiahnya sudah aku siapkan. Ini sangat spesial banget dan ini hadiah yang sangat mahal sepertinya. Sangat mahal, lebih dari mahal mungkin ini. Dan di sini aku nyari ini mana ada base-nya. Ini kah? Oh iya, ini dia. Ini adalah portal menuju base si Angga. Fabian Angga terserah itu namanya, yang penting gitu. Dan di sini itu hadiahnya adalah seperti ini. Wah, ini mahal banget loh sumpah. Ini Elytra di sini. Tapi yang rusak yang apa satu, durability-nya satu. Di sini Elytra yang durability-nya full, teman-teman. Dan di sini ada mending. Aku dengar dia butuh mending dan di sini ada conduit dan ini ada prismarine-nya, di sini juga ada prismarine bricks-nya dan di sini ada golden apple. Ini ada apa namanya? Golden carrot dan di sini ada firework duration 3 yang full. Dan di sini ada protection 4, unbreaking shield toss dan juga unbreaking lagi, teman-teman. Nah, jadi ini udah sumpah ini mahal banget. Ini hadiah yang mahal banget dan kita bakalan taruh di base-nya mumpung dia enggak on sama sekali. Kita bakalan menuju ke base-nya. Wih, gelapnya. Di mana nih? Welcome. Siap, welcome dong. Moga aja enggak spoiler dong. Spoiler kayaknya ini. Astaga, kayaknya spoiler sih. Tapi ya kita nanti sensor lah ya. Eish, gua jatuh. Ini sepertinya spoiler tapi ya bentar kita sensor nanti. Dan di sini aku mau kasih di sebelah sini aja biar nutupin pintunya biar dia nggak bisa keluar atau dia biar ya pokoknya seperti itulah. Dan bentar, nanti kalau taruh di situ nanti kalau dia dari dalam bakalan dihancurin duluan dong. Nah, jadi kita bakalan taruh di luar saja di sini, kita tulis yang namanya wow, jatuh. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku sudah beri tulisan yaitu di sini dari member termuda kedua. Nah, jadi aku itu adalah termuda kedua di Emo Crab sekarang gara-gara ada Angga ya, teman-teman. Dan ya aku langsung aja pulang. Semoga aku enggak spoiler di sini. Ini kan sekelilingnya aku kasih kaca-kaca kayak gini ya, teman-teman. Biar nantinya itu di sebelah-sebelahnya aku mau kasih kayak ginian, teman-teman. Bentar, terbangnya gesit bedah. Kayak ginian nih. Ini kayak ginian gitu kan. Nah, biar keren aja gitu kan kayak ginian, jadi biar bagus gitu menurut gue. Tapi ya nanti aja gue pikirin lagi untuk itu karena gue juga perlu berpikir untuk hal tersebut gitu kan. Sekarang kita makannya golden carrot terus dah. Udah kaya sama golden carrot mah. Ya karena ada villager yang penukarannya sangat-sangat menyenangkan sekali untuk makanan gitu kan. Nah, ngomong-ngomong di sini untuk suara Minecraft-nya sorry banget gak kerekam. What ini apa ya? Apa ini guys? Ada yang tahu kah? Bentar kita buka teman-teman. Di sini ada zombie fight playing in head. Wow.
sini ada potion of fire resisting. Drown pit. Oh, dari api, teman-teman. Wow. Dia memberikan kita soul speed, teman-teman, dan juga buku soul speed 3 ya. Dan ini potion of fire resistance-nya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 dong. Wih, keren. Thank you ya Bang Api, thank you banget telah memberikan aku sebuah hadiah di sini ya kan. Nah, kita langsung aja menuju ke shop, yaitu ke sini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di helper dan di sini juga ada bangunannya, Pak Omis, gila. Gede banget. Enggak, yang lain pada kecil semua, dia gede banget dah. Dan shop kita ada di sebelah sini, teman-teman. Shop kita udah berkaca-kaca. Waduh, parah berkaca-kaca. Emang ya berkaca-kaca biar bercahaya-cahaya banget gitu. Dan kita masuk dulu sini dan sudah aku siapkan anvil di sini, smithing table, crafting table dan juga ender chest di sebelah sini, teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat di sini ada yang namanya ini diamond. Diamond ya, di sini berarti udah kejual berapa ya? Aku jualnya berapa sih? 3 stack 2 dime. Jadi 3 stack 1 2 3 itu 2 dime. Oke, berarti ini ada 1 2 3. Ah, berarti 3. Nah, kita ambil aja, teman-teman. Kita ambil dan ya di sini ada paket 1 elytra 1 stack roket itu 32 diamond, teman-teman. Kenapa ya ini lebih murah dari yang lain, teman-teman? Ya, kita bakalan coba. Oh, ada yang beli. Siapakah yang beli? Ada yang tahu kah yang beli siapa, guys? Siapa yang beli ya? Kita ambil aja lah. Bagi kalian yang tahu langsung komentar dah, siapa yang beli ini elytra, teman-teman. Elytra ini ya, siapa yang beli? Kalian langsung aja komen ya. Dan kita masukkan di sini aja semua diamondnya, teman-teman. Oke. Dan selanjutnya kita harus ngapain? Ah, bentar, gue mau jalan-jalan dulu dari shop ya. Kenapa kita jalan-jalan di shop? Karena aku lama sudah nggak jalan-jalan di shop, gitu kan? Ah, mau ngomong-ngomong di Matem ini ada sesuatu kah? Atau ada restock yang lumayan diskon gitu kan? Kalau ada kan kita bisa beli gitu kan? Eh, nge-lag dong. Wah, nge-lag. Waduh, emang. Dan di sini aku lihat lagi paket C masih 8 diamond di sini. Masih seperti itu dan di sini masih belum diambil sama dia sepertinya. Yang aku beli kemarin ya belum diambil. Waduh, parah emang. Dan aku lama banget, aku kangen banget sama Pak Idung. Aku kangen sama ini. Apa namanya? Shopnya Bang Serva. Ini Shop Servasius. Nah, kan. Aku udah lama banget gak kesini gitu kan. Satu stalker 3 dime. Berapa nih? Send 2 stack 1 dime. Wow. Bentar, sini stoknya tinggal apa nih? Bentar, tulis pesanan Anda hanya melayani satu request. Wah, satu request doang. Thank you sudah mampir dan belanja di sini. Aku nggak belanja nih kayaknya. Ini masih kosong nih. Kita bisa beli nanti, tapi nanti. Ya, karena kita membutuhkan banyak sekali kaca, teman-teman. Kaca di sana itu masih satu large chest, jadi ya masih kurang sepertinya. Tapi ya nanti aja dulu. Dan sini ngomong-ngomong, apakah ini shopnya bangkrut atau gimana? Atau shop Fuja belum? Aku shopku belum ku namain ya. Sini mulai bangkrut sepertinya. Atau mulai memang garis stok atau gimana? Gimana aja? Waduh, ada Rosi lewat. Kedengeran gak sih? Gak tahu dah. Dan aku mau ke ini dulu, Android shop, karena aku sangat membutuhkan Android nanti. Jadi aku bakalan ke sini untuk mencoba melihat apakah sudah dibuka Ans Gaming Shop. Oke, satu stack and root, 2 dime, murah bet. Mana nih? Ini mana dah? Ah, ini dia. Oke, nanti kita bakalan beli ya. Nanti tapi nggak sekarang. Dan di sini ada shipnya Mas Angga nih ya, kalau nggak salah. Karena pulaunya terbang. Setahu gue pulau terbang kan punya Mas Angga ya. Karena aku kemarin habis ke sono, ya hayo ngapain hayo ke sono. Kalian pasti nggak tahu kan ngapain gue ke sono gitu kan. Kalian langsung aja ke sono ke channelnya Angga, kalian cari tahu aku ngapain aja ke sono gitu kan. Dan di sini ngomong-ngomong 2 stack sen 21 di 2 stack 1 dime. Boleh nih. Oke, nanti kita bakalan coba beli mungkin ya. Ini kosong kah? Masih kosong semua. Dan di sini ada golden helmet dong. Gak tahu itu golden helmetnya siapa, tapi ya bodo amat. Dan di sebelah sini ada
Jumat berkah, wih. Setiap hari Jumat kalau masih ada sisa barang akan digratiskan, kecuali diamond yang ada di chest tidak digratiskan. Hehehehe. Wow. Selamat datang. Apalagi nih? Jangan lupa berbagi. Terima kasih. Gitu doang. Oke, sip. Oke, jadi gue bakalan kembali dulu menuju ke base mungkin ya. Atau kemana? Ya nggak tahu lah. Kita bakalan jalan-jalan aja. Dan kita kembali lagi ke sini tentunya. Dan di sini tuh aku mau, bentar, aku mau untuk ini, untuk mencoba melihat-lihat apakah ada iron di area sini, karena aku kehabisan iron, kehabisan block of iron ya teman-teman. Cuman quartz dong, nggak ada dong. Gimana ya aku nyimpannya ya? Lupa aku teman-teman. Oh iya, dan kemarin itu aku udah nyari sand di sini. Sandnya banyak banget, udah satu large chest dan sini juga large chest juga. Sini belum ada. Oke, dan di sini ada stone, sini cobblestone, di sini andesit, di sini gravel kalau nggak salah. Ya, ada di sini diorite, jadi udah ada bahan-bahan lah buat nanti kalau kita seumpama mau ngapa-ngapain, teman-teman. Oke, teman-teman semua. Ya, jadi sini itu kalau kalian lihat di sini itu adalah lingkaran yang menggunakan full iron. Sini menggunakan full iron block semua. Jadi di sini itu banyak sekali membutuhkan iron dan tentunya aku harus AFK lebih lama lagi di sono dan aku harus juga membuat item sortirnya, teman-teman. Tapi aku belum sempat juga karena itu aku juga masih bingung mau aku tambahin lagi iron golem farmnya atau enggak gitu kan. Seharusnya sih kita harus tambahin, cuman ya karena aku nggak ada waktu juga sih. Karena sekarang itu aku lagi sibuk-sibuknya untuk sekolah, teman-teman. Jadi ya maklum lah ya. Dan di sini aku sudah selesai ini, tapi belum ya belum selesai semua sih. Cuman ya cuman sedikit lah menampilkan sedikit gitu kan. Biar kalian tahu doang dulu gitu kan. Nah, jadi ya mungkin gue bakal lanjutin aja dulu ini di off camera. Dan kenapa di off camera? Karena kalau dibuat timelapse aku lagi gak siap karena penyimpananku penuh, teman-teman. Waduh, ya emang Fadil YouTuber kekurangan penyimpanan gitu. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu aja di video kali ini. Bagian yang belum subscribe dulu, subscribe lah. Bagi kalian yang mau donate, kalian langsung aja menuju Traktir ID. Nanti bakalan aku ucapkan terima kasih gitu kan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ya subscribe dulu, share dong, share lah please. Please share teman-teman. Kenapa? Karena rasio tontonanku turun sumpah dah. Tolonglah, ayolah, share lah. Oke, terima kasih telah menonton dan bye bye. Selamat tinggal.